Pukul fon. Pukul. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan The Amans. Hari ini saya akan ulaskan peranti terbaru daripada Xiaomi ataupun Poco Phone, iaitu Poco X3. Saya telah pun menggunakan peranti ini sekitar lebih 1 minggu dan ini adalah pendapat saya mengenai peranti ini. Mengejutkan? Saya agak suka menggunakan peranti ini, tetapi tidak bermakna peranti ini tiada sebarang masalah. Sebagai peringatan, saya akan paparkan spesifikasi peranti ini di skrin sekarang. Baiklah, seperti yang anda sedia maklum, yang Poco X3 ini adalah peranti pertama dunia yang dijana dengan chip Snapdragon 732G. Secara tidak langsung dari atas kertas, ia adalah lebih berkuasa daripada peranti seperti Oppo Reno 4 ataupun Pixel 4a. Tetapi dari segi CPU, berbeza dengan OnePlus Note yang dijana dengan 765G, kuasa CPU adalah lebih kurang sama saja, tetapi GPU main peranan. Bercakap mengenai GPU, GPU Poco X3 ni adalah lebih berkuasa berbanding GPU yang chip Snapdragon 730 yang lain. Baiklah, saya akan mulakan dengan prestasi terlebih dahulu. Poco X3 ni mempunyai satu prestasi yang agak menyeronokkan untuk digunakan pada telefon ini. Ini bermakna jika anda melakukan multi tugasan, ia semua akan berlaku dengan lancar dan ia beroperasi dengan baik sekali. Skrin 120Hz pada peranti ini memang membantu untuk menjadikan peranti ini terasa lebih pantas daripada peranti-peranti pesaing yang lain. Sebab mana anda boleh cari peranti bawah RM1,000 yang ada skrin 120Hz yang pasti menjaminkan produktiviti anda lebih baik berbanding peranti lain. Tetapi masalah sikit pada prestasi adalah apabila anda menjalankan terlampau banyak aplikasi, ia akan terasa sedikit lengah masa. Ini bermakna skrin 120Hz itu seakan tersangkut dan ia menjadi 60Hz seketika. Tapi itu mungkin hanya pepijat dari segi perisian, yang mana saya yakin Xiaomi boleh saja kemaskini peranti ini pada bila-bila masa. Baiklah, untuk permua pula, saya bermainkan COD saja pada peranti ini dan ia memberikan satu pengalaman yang baik. Dari segi grafik, ia tidak menjadi sebarang masalah pun. Ia memberi satu pengalaman yang menyeronokkan dan juga mengasyikkan. Ia juga tidak begitu memanas dan pengalaman bermain permua itu adalah rasa shock sahaja dan anda akan rasa agak menarik untuk gunakan peranti ini dari segi permua. Tetapi tidak semua permua menyokong lagi 120Hz dan hanya permua grafik rendah saja yang banyak menyokong 120Hz kerana untuk memaparkan animasi ataupun peralihan animasi yang lebih baik. Baiklah, untuk prestasi sekali lagi, saya menggunakan satu aplikasi benchmark ini yang dinamakan sebagai Don't Kill My App untuk menguji bagaimana pengurusan memori pada peranti ini. Ia memaparkan skor 100% secara tidak langsung membuktikan yang peranti Poco X3 ini mempunyai pengurusan memori yang baik untuk aplikasi yang berjalan di latar. Tetapi saya agak pelik bagaimana skor itu menerima sehingga 100% sedangkan kadangkala aplikasi saya buka semula itu sedikit lengah masa dan memuat semula. Baiklah, saya akan beralih pula kepada skrin. Skrin 6.67 inci pada peranti ini memang baik sekali. Dari segi kecerahan, ia langsung tiada masalah untuk dilihat di bawah cahaya matahari yang terik. Dari segi paparan juga, ia memberikan satu pengalaman yang baik. Rekaan yang hampir terbingkai tetapi dengan dagu yang sedikit tebal. Menonton video tidak kira di Prime Video, Netflix atau YouTube akan memberikan satu pengalaman yang memuaskan. Cuma masalahnya Netflix buat masa ini pada peranti yang saya gunakan ini tidak boleh dimuat turun daripada Play Store tetapi kena menggunakan APK. Dan apabila menggunakan APK, ia hanya boleh memaparkan video HD biasa saja dan tidak menyokong Full HD. Sedangkan peranti ini di atas kertas patutnya menyokong HDR10 tetapi dengan Netflix yang tidak boleh dipasang secara rasmi, anda tidak dapat menikmati kandungan HDR tersebut. Tetapi di YouTube, kandungan HDR tiada masalah untuk dimainkan dan ia mempunyai warna yang baik. Cuma jika anda teliti betul-betul pada video itu, ia mempunyai satu color bending sedikit. Ini mungkin kerana ini adalah panel LCD dan tidak mempunyai warna yang begitu baik berbanding dengan AMOLED. Baiklah, seterusnya adalah dari segi bateri terlebih dahulu. Bateri peranti ini memeranjatkan agak hebat tetapi pada saya masih sedikit lemah.
Untuk penggunaan ekstrim yang saya gunakan pada peranti ini, dengan menstream video tanpa henti, bermain permuah, banyak aplikasi dibuka dan tidak dibuang daripada senarai aplikasi yang terbuka, ia boleh mencapai sehingga 7 jam SOT. Tetapi saya sebenarnya mengharapkan peranti seperti ini mampu memberi ketahanan bateri sehingga 8 jam SOT. Kemudian penggunaan biasa pula, kadangkala saya agak pelik dengan pengoptimisian bateri peranti ini sebab saya tetapkan mode pintar dari segi penjimatan kuasa dan juga bateri. Kadangkala saya hanya menerima 5 jam SOT. Jadi di situ membuatkan saya muskil bagaimanakah pengoptimisian bateri yang dilakukan pada Poco X3 ini. Untuk pengecasan pula, Poco X3 menggunakan sistem pengecasan berwayar 33 watt yang mana agak pantas untuk peranti ini, tapi masih mengecas menghampiri 2 jam kerana 33 watt tidak cukup pantas untuk bateri yang melebihi 5000 mAh. Masih ada sensor inframerah secara tidak langsung membolehkan peranti ini mengawal televisyen, aircon anda, kipas dan banyak lagi peranti berhubung ataupun peranti-peranti yang masih menggunakan sensor inframerah untuk alat kawalan jauh. Di sisi peranti hanya ada slot kat SIM, sisi lagi satu adalah butang kuasa yang turut berfungsi sebagai pengimbas cap jari dan juga butang arah suara. Saya akan sebut sikit ini pengimbas cap jari peranti ini. Ia adalah jenis fizikal, klasik, boleh katakan agak kuno. Tapi syukur apa yang Poco lakukan pada peranti ini, pengimbas cap jarinya agak pantas, tidak kira walaupun jari saya berpeluh. Baiklah, saya telah pun bercakap mengenai bateri, skrin, prestasi pengalaman penggunaan. Bagaimana pula dengan kamera? Baiklah, Poco X3 punya kamera 64MP, digabungkan dengan lensa 13MP dan lagi 2 lensa 2MP. Pada awalnya, kamera ini dilihat agak baik dan menarik untuk digunakan, tetapi ia masih mempunyai pebijak yang mana apabila anda bertukar-tukar antara mod, kadang-kadang ia tersangkut dan menjadikan aplikasi kamera sedikit tergendala, yang itu menjengkelkan apabila anda ingin mengambil gambar. Tapi hasil gambarnya masih mengejutkan agak baik. Tidak kira sudut terlalu lebar ataupun kamera biasa, hasil gambarnya pasti akan memuaskan diri anda. Apa yang menarik sekali lagi adalah mode portrait pada peranti ini juga agak hebat. Tapi bukanlah sehebat peranti mercu, cuma ia baik dalam kelasnya. Terdapat beberapa penuras yang menarik di bahagian kamera seperti cyberpunk, penuras berwarna emas yang akan memberi satu kesan yang menarik dan sedikit berbeza berbanding peranti lain. Mode video juga terdapat satu pilihan menarik seperti mode kaleidoscope yang mana anda boleh mengambil video yang kelakar untuk anda berkongsi ke social media dan sebagainya. Baiklah, kamera swafoto sebenarnya baik sahaja, cuma ia bagi saya tidak cukup memuaskan, masih ada lagi seakan mode kecantikan yang telah diaplikasikan yang tidak boleh dibuang. Tetapi dari segi butiran dan warna, ianya baik-baik sahaja. Merakam video pada peranti ini adalah bukan satu kegemaran saya kerana dari dahulu sehingga sekarang, rakaman video memang tidak pernah memuaskan dan tidak pernah yang terbaik untuk sebuah peranti Xiaomi. Kecuali jika anda menggunakan mod-mod yang telah terbina pada peranti ini seperti mod vlogging dan sebagainya. Baiklah, untuk Poco X3 ini, ia mempunyai kualiti telefoni yang agak baik. Walaupun tiada sokongan 5G dan sebagainya, tetapi dari segi rangkaian untuk mendapatkan mobile data yang baik, ia tidak menjadi sebarang masalah dan masih pantas dari segi muat turun ataupun memuat naik sesuatu menggunakan mobile data sahaja. Kemudian bercakap mengenai telefoni, panggilan telefon pada peranti ini juga agak menarik. Tapi disebabkan peranti ini terasa sedikit berat, membuat panggilan telefon pada jangka masa yang lama agak melenguhkan tangan. Tapi solusinya, anda boleh saja gunakan mana-mana set phone telinga ataupun aksesori audio yang lain. Dari segi audio panggilan telefon, ianya baik sahaja. Penerima tidak memberikan apa-apa sebarang tindak balas yang negatif dan semuanya adalah jelas kedengaran dengan baik, tidak kira dari segi vokal ataupun dari segi hinga. Baiklah, dari segi GPS pula, tiada langsung masalah yang saya hadapi seperti dari mengunci lokasi dengan pantas dan memberi navigasi ataupun arahan selok-belok dengan baik sekali. Memeranjatkan peranti ini mampu membawa saya di mana-mana sekeliling Kuala Lumpur ataupun Seremban dengan tepat sekali. Baiklah, adakah Poco X3 ini berbaloi untuk dimiliki dan untuk siapakah ia? Baiklah, Poco X3 ini amat berbaloi dimiliki kerana harga jualannya adalah RM1,099 untuk 6GB RAM dan 128GB storan dalaman dan hanya RM899 untuk 6GB RAM dan storan dalaman 64GB. Dari segi harga yang ditawarkan, ini adalah satu peranti yang memang berbaloi untuk anda miliki
yang mempunyai prestasi yang hebat, chip pemrosesan yang terkini, memori 6GB RAM, bateri besar, sokongan mesin pantas, paling penting adalah 120Hz dan juga kamera 64MP yang baik-baik sahaja. Baiklah, jika anda tidak dapat membeli Pixel 4a di Malaysia ataupun pada anda OnePlus Note tu sedikit lebih mahal, Poco X3 ni adalah peranti alternatif yang patut anda pilih. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.